Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan video dari kita ini, dari channel YouTube Deos Project. Pertama-tama selama 1 tahun ini, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menjadi follower kita dan selalu stay tune dengan berita, dengan hiburan, dan apa saja yang di-share di video di channel YouTube ini. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih sekali buat yang sudah mendukung channel ini di akhir penghujung tahun ini, tahun 2020 ini. Tak lupa kita menyampaikan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan ya, apalagi di musim seperti ini. Selalu jaga kesehatan, selalu terapkan juga namanya 4M ya teman-teman. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi dari kerumunan ya teman-teman. Jangan dekat dengan kerumunan, selalu menjaga jarak teman-teman. Oke, kita langsung aja ke berita yang viral semingguan ini teman-teman. Ini berita yang viral ini adalah seorang artis ya teman-teman. Kali ini adalah berita yang kita share, ini judulnya adalah Penyesalan dari Giselle teman-teman. Ya teman-teman tahu kan itu Giselle. Giselle ini adalah seorang dulu adalah kontestan dari ajang pencarian bakat namanya Indonesian Idol. Kemudian dia juga akhirnya menjadi istri dari seorang artis bernama Gading Martin. Ya, terus belum lama ini tersebar beberapa ya seperti itu teman-teman, yang berdurasi 19 detik. Ya kan teman-teman udah tahu kan. Nah, di sini banyak yang netizen-netizen yang menghujat, ada yang nggak menghujat juga. Dari kita bukan tim yang mau menghujat juga, kita mau meng-share sebuah news berita yang berdasarkan fakta ya teman-teman. Ini ada fakta baru nih dari Mbak ini yang bernama Mbak Giselle ini. Ini melalui akun media sosialnya yaitu Instagramnya, itu beberapa jam yang lalu dia memposting gambar yang menunjukkan anaknya sambil dia mengungkapkan penyesalannya. Seperti ini teman-teman penyesalannya. Maaf ya, mama masih jauh sekali dari sempurna sebagai orang tua Gempi. Tapi mama juga percaya Tuhan gak pernah salah menempatkan kita dalam satu keluarga. Mama percaya ada rencana indah yang Tuhan siapkan buat kita. Mama percaya cerita hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Terima kasih, ini terima kasih ini buat anaknya, sudah menjadi kekuatan mama setiap harinya untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar dari semua kesalahan. Terus mama menyerahkan semua ke dalam penyertaan Tuhan dalam setiap langkahmu sampai kamu besar dan selamanya. Kiranya segala kekhawatiran dunia untukmu dan masa depanmu semua dipatahkan dalam nama Tuhan. Mama percaya Tuhan baik, teramat baik, bahkan dalam cerita yang terlihat sangat enggak baik seperti sekarang ini, Tuhan tetap sangat baik. Mungkin kamu enggak ngerti saat ini, tapi kamu, you will do understand someday, I love you nak. Oke teman-teman, seperti itu penyesalan dari ungkapan dari artis ini yang merasa dia tidak sempurna menjadi sosok orang tua. Kita tahu sendiri teman-teman, orang tua itu adalah sosok yang memberikan teladan buat putra-putrinya. Nah, di sini yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan oleh artis ini gimana teman-teman? Mungkin teman-teman nanti bisa berpendapat di kolom komentar ya. Apa karena dia tidak sempurnanya itu karena tidak bisa memberikan teladan? Teladan seperti apa yang dia berikan kepada anaknya? Karena gini teman-teman, anak itu akan selalu mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya berbuat baik kepada sesama, suka menolong sesama, anak akan selalu mencontoh dan mengikuti. Tapi kalau orang tuanya berperilaku seperti ini, berperilaku X, takutnya anaknya nanti ikut juga teman-teman. Lah, orang tua semata ini seperti ini sudah memberikan teladan buat anaknya bukan? Di sini saya bukan mau ngejat, tapi saya cuma mendetailkan kata per kata dari artis ini teman-teman. Artis ini berkomentar bahwa dia nggak sempurna sebagai orang tua. Orang tua yang seperti apa yang nggak sempurna?
ya kita sama-sama belajar teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang juga sudah menjadi orang tua. Kita melihat dari kasus yang sedang beredar, akhirnya kan orang tua itu dimana-mana harus memberikan contoh, kata-kata itu harus penuh kejujuran. Ngomong A ya ngomong A, ngomong B ya ngomong B. Di kasus ini teman-teman bisa melihat juga mbak ini berkata, bukan saya, dia seolah berkata ini, saya bukan ini ya. Tapi kenyataannya di lain hari setelah penyelidikan akhirnya dia berbalik kata lagi, gila. Apakah orang tua yang istilahnya kalau ngomong berubah-berubah itu namanya apa ya teman-teman? Plan-plan ya, atau tidak bisa digugu ya, nggak bisa dipegang kata-katanya itu, apakah itu orang tua yang baik? Nah, kita bukan mengejar teman-teman, tapi kita cuma belajar. Kita sebagai orang tua itu juga harus kata-kata itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan, itu apa sesuai yang dilakukan teman-teman. Jadi kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau kamu ngucap aku begini, ya itu tindakanmu yang seperti itu, bukan yang berbalik kebalikan. Terus berikan, sebagai orang tua kita harus memberikan teladan yang baik buat teman-teman. Teladan buat anak itu juga teladan yang baik. Berikan suri teladan, misalnya anak belajar ini belajar itu, bukan mengajari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu teman-teman, oke? Teman-teman bisa berkomentar di bawah mengenai kasus seperti ini. Terus akhirnya alkisahnya dari yang kita bahas tadi kan akhirnya menjadi dari naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, kita udah tahu, kita sih dari tim kita dari Just Project mengucapkan semoga mbak ini juga bisa menjalani dengan baik proses-proses hukumnya. Semoga ini segera berlalu juga buat pembelajaran buat semuanya, buat mbak ini, mbak Gisel ini juga, buat keluarga besarnya juga. Dan kita sebagai netizen, mari kita menjadi netizen yang baik, yang tidak menjadak, tidak mendiskreditkan orang karena masa lalu atau apa ini. Tapi kita juga menjadikan pembelajaran buat kita juga untuk berbenah. Oke, demikian teman-teman yang bisa kita share, kita pelajari dari kasus ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya yang merayakan tahun baru. Semoga tahun 2020 yang sudah berlalu banyak hal-hal yang baik dan negatif kita jadikan pembelajaran. Semoga di tahun 2021 ini banyak berkah, banyak berkat buat kita semua. Yang sebelumnya jomblo segera punya pasangan, yang belum nikah segera menikah, yang belum bekerja dapat segera bekerja, dan banyak sekali berkat-berkat dari atas buat kita semua. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.